Oke, ada perubahan baru tentang cara mengatur halaman channel kita ya, terutama dari menu dan tampilannya. Simak terus. Sekarang ada dua cara untuk menuju halaman pengaturan tampilan beranda. Yang pertama itu dari channel Anda. Klik sesuaikan channel. Yang kedua dari YouTube Studio dan pilih penyesuaian. Di halaman ini ada 3 tab. Yang pertama tata letak. Di sini kita bisa memasang cuplikan atau video trailer. Ada 2 bagian ya. Yang pertama kita bisa memasang video yang belum subscribe untuk mereka. Di bawahnya untuk penonton yang udah subscribe. Jadi nanti video yang ditampilkan bisa beda. Jadi bisa aja teman-teman tuh pasang trailer untuk yang belum subscribe dan yang udah bisa kasih video yang lain lagi. Bagian bawahnya kita bisa pasang berbagai playlist yang telah kita buat. Jadi ingat ya, walaupun kita sudah membuat playlist, tapi kalau belum dipasang di sini, maka nggak akan muncul di beranda. Caranya tinggal klik tambahkan bagian, ada banyak pilihan ya. Misalnya kita pasang yang paling atas video terbaru, kita pilih upload. Di bawahnya kita bisa pasang lagi satu playlist dengan susunan video horizontal. Nanti video di playlist tersebut akan muncul seperti ini. Bisa juga kita pilih beberapa playlist dalam satu baris ini. Misalnya seperti ini. Saya kumpulkan beberapa playlist dan diberi judul yang sesuai dengan playlist yang kita pasang. Oke, susunan playlist ini bisa disesuaikan ya. Tinggal drag aja naik atau turun untuk mengubah susunannya. Kemudian yang terakhir kita bisa pasang channel unggulan. Jadi kalau kita punya channel lain yang ingin dipasang di beranda, kita bisa mengisinya di bagian ini. Tinggal klik tambahkan bagian, kemudian isi nama channelnya. Kita search dulu baru ditambahkan. Nanti akan muncul di beranda. Tab kedua adalah branding. Ini untuk memasang foto profile. Jadi kita bisa mengubah foto profile di bagian ini. Di bawahnya untuk memasang banner atau channel art. Sekarang jadiin satu di bagian ini ya. Yang terakhir untuk memasang watermark. Ini bisa diklik. Kalau saya manfaatkan untuk memasang tombol subscribe. Tinggal cari aja bagian tombol subscribe dan pasang di bagian ini. Tab ketiga adalah info dasar. Ini untuk memasang deskripsi channel di bagian tentang atau about. Di sini sekaligus kita bisa pasang berbagai terjemahan ya. Tinggal klik tambahkan bahasa dan masukkan terjemahannya di sini. Kita bisa memasang link yang akan muncul di bagian banner channel kita. Kita bisa pasang hingga 5 link. Kalau sudah, tinggal klik publikasikan. Maka tampilan beranda kita sudah sesuai dengan yang kita setting tadi. Oke. Nah, jadi tampilan beranda itu sangat penting karena itu yang akan dilihat oleh penonton pertama kali atau yang saat mereka datang ke channel kita ya. Kita harus bisa menyuguhkan bahwa channel kita itu bisa dilihat secara jelas isinya apa aja. Dari situ kita bisa mendapatkan banyak view, banyak subscriber karena penonton melihat bahwa channel kita terkonsep dengan bagus. Kemudian kita juga sodorkan berbagai macam menu atau jenis konten apa aja yang ada di channel kita. Kalau kita bisa nyusunnya, kemudian memberikan judul playlist yang bagus, itu tentunya akan membuat orang semakin paham dengan isi channel kita
membuat mereka bolak-balik ke channel kita karena mengharapkan video kita yang lain atau akan nonton video kita yang lain. Dan yang paling penting, akan bisa membuat mereka subscribe, dan juga ini akan sangat bagus untuk menambah watch time. Orang yang bolak-balik datang ke tempat kita, menonton terus-menerus di channel kita, mereka akan rutin datang ke channel kita. Oke, selamat mencoba ya. Sampai ketemu lagi.